Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Farid Samsudin dalam channel Ameng Boss. Okey, sebelum saya mulakan video ni, okey, nak minta tolong subscribe dulu channel ni, Ameng Boss punya channel. Okey, pada makcik-makcik, pakcik-pakcik, abang-abang, kakak-kakak, okey, minta bantu like, support abang-abang, support saya punya channel Ameng Boss ni, okey. Okey, hari ni apa yang saya nak kongsikan, masalah pada Iris ni, break dia keras. Dia bukannya break dia bukannya kosong tau, tapi dia keras. Dia tekan macam ada break, tekan dia macam ada break, tapi kereta tak nak berhenti. So bila kita dah check tadi dia punya masalah, kita dah check pada dia punya brake pad, semua okey, brake pump depan semua okey, brake pump belakang pun okey, kan, tak ada masalah. Dia punya brake depan belakang punya bahagian sistem brake semua depan semua tak ada masalah. Okey, itu dah memang jadi tanggungjawab sebagai seorang foreman lah, okay? Bila ada satu masalah macam ni, kita kena check satu persatu. So tadi saya dah check masalah kereta ni, okay? Dia punya brake pad depan okay, brake caliper, piston semua okay, tak ada jam, tak ada apa, belakang punya brake shoe semua okay, tak ada masalah lah bahagian brake caliper pump dia semua, empat-empat tayar tu semua tak ada masalah. So kita kena check bahagian master silinder dia, master pump, servo dengan dia punya hose vacuum dia lah, angin untuk sedut pump vacuum tu, okay? So nanti saya akan tunjukkan apa yang kita perlu kena check pada pipe vacuum dia ataupun master silinder dia semualah, okey. Okey, so nanti saya akan tunjuk, okey. So itu permulaan untuk video ni lah, okey. So saya perkenalkan diri saya lagi sekali, saya Farid Samsudin daripada channel Amin Boss, minta subscribe saya punya channel ni, okey. Okey, apa yang perlu kita buat? Kita kena check dia punya minyak dalam keadaan okey. Bahagian master pump, silinder pump dia ni tak ada leaking, kering. Maknanya dia tak ada bocor apa. Okey, ni hose vacuum untuk dia punya master silinder pump ah. Okey, ni. So kita kena check dia punya hose. So kita akan buka satu persatu nak bagi nampak jelas apa masalah dia. Kita kena check, kita kena buka satu-satu bagi kita confirm masalah apa dia. Masalah break ni jangan buat main ini melibatkan nyawa. Kalau rasa break tu dah tak baik, rasa macam dah lama tak servis, cepat-cepatlah pergi workshop servis break. Jangan sayangkan duit, nyawa melayang. Itu amaran. Bukan amaran lah, itu. Itu sebenarnya amaran lah, senang cerita amaran.
Sebab kadang-kadang ramai je yang apa, tak ambil berat pasal break ni. Sebab diorang tak tahu ataupun diorang tak nak ambil tahu. Itu. So bila dah ada video macam ni kan, kalau bermanfaat tu share lah kan, video ni pada kawan-kawan yang tak tahu, yang dah tahu tu boleh bantu bagi tahu lagi. So kita akan buka satu persatu dulu. Sabau ya, sabau. So ingat eh, ini memang bahagian break memang kena kena ambil berat eh. Jangan ambil ringan benda-benda macam ni, bahagian break ni. Sangat penting, bahagian break ni memang sangat penting. Jangan buat main dengan break. Okay. Sabar, kita tengah buka punya barang. Saya faham kadang-kadang orang takut nak pergi check break kat bengkel-bengkel ni kan, sebab takut yalah mahal. Tapi kalau bagi saya lah, mahal untuk keselamatan tu tak apa. Jangan sayangkan duit, nyawa kita ataupun membahayakan nyawa orang lain. Itu je, mahal sikit tak apa. Tapi kalau ikutkan buat break pun tak adalah mahal sangat. Sebab sekarang ni saya bukan nak cakap apalah, banyak dah saya pasang Brembo untuk lagi yang harga belas-belas ribu punya kan. Takkan pasal buat break tak sampai 5-600 dah rasa mahal, betul tak? Sebab bahagian break ni memang jangan buat main. Okay, kita akan buka host dia sebab kita check bahagian yang master cylinder pump semua tak ada masalah. So kita akan buka dia punya host vacuum dia lah. Okey, ha tu host vacuum dia. Dia ada lagi satu dekat bawah ni, sekejap eh. Okey, saya rasa saya dah jumpa masalah dia. Ini masalah. Tak adalah mahal sangat nak buat.
Dia agak susah nak buka. So kita cuba pelan-pelan buka. Sabar separuh daripada iman. Susah kan nak buka. Dia macam nak cari gaduh Okay, nak lagi senang terpaksa keluarkan dia punya throttle body lah. Maaf ya gang, hari ni hidung leaking pula. Sot set hidung. Jadi buat video tu mana yang dengar sot set tu minta maaf . Dan tak buat video rasa rugi pula sebab benda info menarik ni nak kongsi. Jadi kita buat video untuk
anda semua. Cik. Total body dia pun. Tengok eh, total body dia. Kotor geng. Mak. Tak pernah servis ni. Okey, satu lagi eh pasal total body ni eh. Yang mana nak servis lah. Yo, kita hitam ni. Dia punya butterfly ni jangan tekan eh. Ha, jangan tekan ataupun jangan tekan lah. Ha, sebab nanti dia boleh rosakkan dia punya sistem kat dalam. Okey. Saya rasa dah boleh tunjuk kot apa masalah dia eh. Okey, nampak ni. Maaf eh, video gegar sikit. Biasalah, orang-orang buat kerja. Okey, inilah punca dia. Eh, nampak tu. Nampak dia punya hose ni pecah. Jadi angin tak boleh sedut tau. Ha, sebab tu break jadi keras. Okey, so tak apa, sekejap saya buka dia punya hose ni, keluarkan, nanti saya tunjuk, okey. Okey eh, barang dah keluar. Okey ni. Dia punya hose ah. Okey ini. Ni vacuum hose. Ini je masalah dia. Nampak? Dia dah koyak sini. Ha, sebab tu brake tak boleh lekat. Okay, nampak getah dia pun dah dah crack-crack. Maknanya dia dah lama dah pecah. Biasalah duduk kat tempat panas, getah ni dia lama-lama dia akan keras, dia akan pecah. Okay. Ha, so ini je masalah dia. Ha, so kalau siapa ada masalah macam ni, and lebih baik pergi bengkel berdekatan buat check eh benda ni. Okey, rasanya pun ni kalau DIY sendiri pun tak ada masalah, apa cari hose hose angin kan, bawah RM10 lah kalau tu buat tak ada masalah lah eh. So ni lagi kita tukar ganti hose ni, kita tengok macam mana break dia. Okey. Okey, nampak eh. Saya dah DIY dia punya hose. Saya pakai hose minyak eh. Sebab apa? Dia lebih tahan bila kena minyak, dia tak kembang. Bila dia kena air, dia tak kembang. Jadi dia lebih tahan lah. Ha, nampak ni, nak tahu dia hose minyak, dia ada kain lagi, dia ada benang. Kan? Boleh nampak eh. So ini je penyelesaian dia. So tak adalah kos terlalu tinggi, nyawa pun tak membahaya. So kalau siapa ada masalah jadi macam ni, cepat-cepat pergi ke workshop yang terdekat anda dan anda mempercayai workshop tu, okey. Okey, kita cuba eh. Barang dah siap pasang. Ha. Alulah dia ringan. Kalau tak sebelum ni tekan pakai kaki sampai berdiri kan. Sebab apa? Hose yang tu sahaja pecah. Jadi vacuum untuk master pump untuk vacuum dia tak kuat kan. Jadi kita tekan pedal kat kaki tu, tekan pedal ni terpaksa tekan kuat. So kalau macam ni pakai tangan pun dah
ringan, apatah lagi pakai kaki, betul tak? Okay, so siapa ada masalah macam ni, share pada kawan-kawan. Okay, masalah selesai, kos pun tak berapa tinggi, jimat duit dan selamatkan nyawa. Okay, baru okey, betul. Okey, so setakat ni saja video untuk hari ni. Masalah untuk Iris ni dah selesai. So mana-mana yang ada masalah yang lebih kurang sama macam ni, pergi baik, lebih baik pergi check dekat bengkel-bengkel yang berkaitan atau yang anda percayai lah. Okey, so itu saja video daripada saya, Farid Samsudin, dalam channel Aming Boss. So ampun maaf, okey, andai kata tersalah bahasa ataupun ketidakfahaman. Okey, kalau bermanfaat video ni, bantu share, like, komen, subscribe, okey, channel Aming Boss ni untuk video yang seterusnya. Okey, itu sahaja untuk hari ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.